quwwata illa billahil aliyyil azim. Kitab Penawar Bagi Hati, muka surat 68. Surat 68 baris ke-9 daripada bawah. Baris yang ke-9 daripada bawah. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Dan terkadang adalah takut itu kerana dosa, dan terkadang ada ia takut kerana mengenal sifat Allah Ta'ala. Dan yang kedua ini, yang kedua takut kerana mengenal sifat Allah Subhanahu Wa Ta'ala lebih sempurna daripada yang pertama, iaitu takut kerana dosa. Kerana bahawasanya orang yang mengenal akan Allah Ta'ala tak dapat tiada takut ia orang yang mengenal akan Allah, akan dia, akan Allah. Kerana inilah, takut akan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, kerana mengenal sifat Allah ni lebih sempurna daripada takut akan Allah kerana dosa. Berfirman Allah Subhanahu Wa Ta'ala, kerana inilah, kerana orang yang mengenal akan Allah tak dapat tiada takut ia akan di akan Allah. Berfirman Allah Subhanahu Wa Ta'ala, innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Artinya hanya senya takut akan Allah Subhanahu Wa Ta'ala daripada segala hambanya, hamba Allah. Takut ni oleh sekalian orang alim, orang yang berilmu. Dan bahawasanya takut itu mengikut pengenalan, mengikut makrifat. Barang siapa yang banyak pengenalan, nescaya banyak takutnya. Dan barang siapa sedikit pengetahuannya, sedikitlah oleh takutnya. Dan terkadang adalah ia adalah takut itu kerana dosa. Dan terkadang ada ia takut ni kerana mengenal sifat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan yang kedua ini, takut akan Allah kerana mengenal sifat Allah lebih sempurna daripada yang pertama, daripada takut akan Allah kerana dosa. Jadi sekarang ni pembicaraan sifat mahmudah yang kedua, iaitu sifat khauf, sifat takut akan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Takut akan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sifat mahmudah yang pertama iaitu taubah. Ini sifat mahmudah yang kedua, takut akan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Nanti dia akan pergi pula kepada gegu, kepada khauf, iaitu rajak. Dia akan pergi pula nanti kepada regu, kepada khauf, iaitu rajak. Antara khauf dan rajak ni ketika mana kau seimbang, ketika mana kau dituntut lebih takut daripada harap, ketika mana kau dituntut lebih kuat harap daripada takut. Antara khauf dan rajak,
ada ketika seimbang. Ada ketika kena lebih takut daripada harap. Ada ketika kena lebih harap daripada takut. Ini antara khauf yang dia akan bicara di hadapan hak rajah. Takut akan kemurkaan Allah, takut akan seksaan Allah Subhanahu wa ta'ala, harap akan rahmat dan keampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian dia akan pergi pula nanti kepada umniyah, angan-angan kosong. Apakah beza antara rajak, sifat kepujian, dengan umniyah, dengan angan-angan kosong? Sebab umniyah ni sifat kecelaan, rajak sifat kepujian, umniyah sifat kecelaan. Yang mana terkadang apabila jahil berkaitan dengan ilmu tasawuf fardu ain, terkadang seseorang beranggapan bahawa ia rajak akan Allah, tiba-tiba sebenarnya ia bukan rajak tetapi umniyah. Berarti disangkakan ianya bersifat dengan sifat kepujian, tapi sebenarnya bersifat dengan sifat kecelaan. Berpunca daripada jahil ilmu fardu ain tasawuf. Itu dinyatakan dalam kitab Minhajul Abidin. Tempat maksiat, sifat kecelaan, umniyah, tiba-tiba disangkakan itu sifat kepujian, iaitu rajak. Jadi apa beza antara rajak dengan umniyah? Khauf, rajak, pun dibicara berkaitan dengan umniyah. Jadi takut akan Allah Subhanahu wa ta'ala ni sifat kepujian. Terdahulunya apa makna takut? Apa makna khauf, takut? Takut akan Allah ke? Takut akan selain daripada Allah ke? Apa makna takut? Orang kita ni pedih hati dan sakit ia hati dengan sebab yang dibenci pada masa yang akan datang. Itu makna takut. Kita apa makna takut? Apa makna takut? Takutlah. Gitu ada. Dalam sini pedih hati dan sakit ia. Kita pedih hati, sakit hati ni, hak ni ni, hak lain tak kita tu. Pedih hati, sakit hati. Ingat mana apa ni? Awak nanya ke apa? Pedihnya hati. Pedih hati kita ni sedih tu. Sakit hati, tu nak marah tu. Ke mana? Pedih hati, apa pedih hati? Pedih hati, sedih lah. Ke mana? Sakit hati, kecewa lah tak, sakit hati. Ada kita pahala, takut, gitu je lah. Tapi didatangkan makna takut, pedih hati dan sakit hati, dan sakit ia hati dengan sebab yang dibenci, perkara yang dibenci pada masa yang akan datang. Kalau takut akan Allah ni dengan sebab perkara yang dibenci pada masa akan datang, kena seksa nanti. Bila takut akan seksaan Allah pada masa lagi akan datang, seksaan Allah ni perkara yang kita benci. Kita pun takut akan seksaan Allah pada masa akan datang. Itu khauf. Tapi hok terjemah pedih hati, sakit hati ni, yalah kita faham dah makna takut ni. Pedih hati lain kitanya, sakit hati lain kitanya. Tapi tak apalah, kita faham. Takut-takut ni kenapa? Takut ni dengan sebab perkara yang dibenci pada masa lagi akan datang. Kalau contohlah, kalau kita takut kepada makhluk, kepada asbab, gitu juga. Takut kita apa ni? Ditangkap ke apa? Buat salah, sembunyi. Apa sembunyi? Sebab perkara yang dibenci ni apa? Kena tangkap, kena kurung, kena sebab contohnya. Kita ada.
Ha, ni makna takut, tapi sini kita bicara takut akan Allah. Cuma makna takut. Ha, makna takut. Ha, kita sebut takut tu tak payah makna dah, kita faham dah. Sebut takut kita faham dah, tak payah dah makna dia. Jadi kalau kata takut, oh, tadi sebut selain daripada Allah lah. Ha, takut selain daripada Allah tak ada apa tu. Memang kita takut. Ha, takut kepada seseorang. Ha, takut, takut pada seseorang. Tengok orang jahat, kita takut. Tengok orang bekeng, kita takut. Tengok orang mengamuk, kita takut. Tengok orang mabuk, kita takut. Ha, takut. Tengok orang mabuk, muka dia merah je. Takut. Takut. Takut sebab apa ni? Dengan sebab yang dibenci pada masa akan datang. Ah, dipukul kita kan? Sebab orang mabuk ni, kita terpandang dia, dia beranggapan kita macam sengaja ni. Ah, gitulah bagi dia orang mabuk ni. Takut. Ah, tu takut kepada selain Allah. Maknanya takutlah tu. Dalam bab takut ni, semetelah orang perempuan, lagilah banyak perkara yang dia takut. Takut tu takut kepada makhluk. Takut ada selain daripada Allah. Walaha, selain daripada Allah ni, orang jahat ke, orang bekeng ke, orang mengamuk ke, orang mabuk ke, makhluk tak boleh bagi mudarat. Sebab apa? Ad-dar an-nafi' ad-dar, yang beri manfaat yang mudarat hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Tapi kenapa takut kepada selain daripada Allah yang tidak boleh bagi manfaat, yang tidak boleh bagi mudarat? Ha, tu maksud apa? Takut kepada asbab. Itu tak ada salah. Ha, tu tak ada salah lah. Macam bicara minggu lepas lah. Kecoh dahulu, takut akan qawi syirik kepada Allah. Ha, tu memang karuk sangat-sangat. Karuk macam mana? Yang bawa tu orang yang ceramah agama. Ha, kita ambil pengajaran molek. Nyata jahilnya dalam bab agama. Takut akan qawi letak syirik. Seolah-olah tidak pernah takut akan makhluk. Walaha ular, kala, jengking, takut belakanya. Apa dia ni? Sama lah tu. Kawik ke, ular ke, kala ke, jengking ke, makhluk tak bekas, tak takut. Tak takut apa? Kejuk, pucat. Tersempok dengan ular. Kejuk, pucat. Tak lena tidur. Termimpi-mimpi. Ada ni. Trauma. Orang ragu contohnya. Letak pisah tekok contohnya. Takut pucat muka. Trauma mana? Walaha pisah ke apa ke makhluk. Makhluk tak boleh bekah. Pisah tidak boleh mencederakan. Yang mencederakan perbuatan Allah. Ha, tapi bukan setakat takut. Trauma. Ha. Lepas tu trauma lebih dia takut lah. Kepada apa? Kepada pisau. Ha, pisau makhluk tak bekah. Ha, tu lah. Tak ada salah pun. Boleh takut pada COVID jadi syirik. Oh, tu memang karuk sangat lah. Jahil sangat. Seolah nak tahu ni. Tak, tambahan pula. Dalam kitab Minhajul Abidin. Takut-takut ni. Termasuk di dalam perkara yang ikhtirari dia panggil. Ikhtirariah. Bukan ikhtiariah. Kita biasa kan? Satunya ikhtiariah. Satunya ikhtirariah. Ikhtiariah ni perkara yang pada zahirnya kita yang memilih dan melakukan. Ikhtirariah ni perkara yang terjadi tanpa kita yang memilih. Itu ikhtirar dia panggil. Ikhtiariah ni perkara yang pada zahirnya kita yang memilih dan kita yang melakukan. Jadi dalam kehidupan kita ni banyak perkara yang ikhtiariah. Gerak diam, kita memilih, kita yang melakukan. Ni hak berlaku di kita ni. Kita memilih, kita melakukan. Ikhtiariah pada zahir. Ikhtiariah ni yang terjadi tanpa kita memilih. Contoh dalam kitabnya, tersepak, terjatuh. Nah, tersepak, terjatuh, ikhtiariah.
Orang yang demam, orang yang kesejukan, dia kenaling, gerok tubuh, itirariyah. Debo dak dada, itirariyah. Itirariyah lagi contoh orang OKU. Orang OKU tu kan, kepala dia bergerok, itirariyah. Parkinson, itirariyah. Maka tak ada hukum syarak situ. Tak ada hukum syarak. Kalau ada hukum syarak, ikhtiariyah. Perkara yang kita memilih, ada hukum syarak. Itirariyah tidak ada hukum syarak. Pada ni, tidak ada hukum syarak pada perkara itirariyah sebab kita tidak memilih untuk melakukan. Tersepak, pecah kaki, tak ada salah apa pun. Terjatuh, patah, tak ada salah apa pun. Sengaja sepak kerana kita mengamuk, kaki kita pecah, hukumnya haram kerana mencederakan diri. Tersepak, pecah juga kakinya, cedera juga. Tapi kita bukan memilih, maka tidak ada hukum di situ, ada kesalahan di situ. Dia sembahyang, oleh kerana dia OKU, ketika sembahyang kepala dia bergerok ketika membaca Fatihah. Bergerak tiga kali berturut-turut dengan anggota besar umpama kepala, batal sembahyang. Ikhtiariyah batal lah. Ini itirariyah tak batal. Walaupun 100 kali pun dalam sembahyang dia. Berapa bukan dia memilih, tak ada hukum. Itirariyah tak ada hukum. Ikhtiariyah baru ada hukum. Jadi takut ni, itirariyah tak ada hukum. Dok, kita ni satunya takut, satunya berani. Boleh tak kita memilih untuk takut, kita memilih untuk berani? Boleh. Satu perkara yang kita boleh memilih. Contoh kalau kita cakap orang perempuan hak takut tu lah, buat kau berani. Boleh. Boleh tak perempuan tu memilih untuk buat berani? Tak boleh. Berani sama, takut sama, dia panggil itirariyah. Tak ada hukum, tak ada salah pun. Tiba-tiba takut pada kawin, syirik ia berhukum. Oh, tu kata pelik sangat. Pelik sangatlah. Sebab tak ada hukum. Sebab bukan pilihan kita. Bukan pilihan. Jumpa ular, kala, jengking, buat berani. Tak boleh buat. Itu bukan ikhtiariyah. Itu itirariyah. Tak ada hukum. Macam nak letak hukum syirik pula, tak ada hukum. Yang ada hukumnya ikhtiariyah. Ikhtiariyah pada zahir dia, hakikinya semuanya itirar. Kita memilih pun hakikinya hak Tuhan belaka. Hanya ikhtiariyah pada zahir saja, pada batin hakiki semuanya itirar, hak Tuhan belaka. Kemudian timbul pula persoalan. Kalau khauf takut akan Allah tu itirariyah, tidak ada hukum, kenapa takut akan Allah ni tiba-tiba sifat mahmudah yang kedua yang diwajibkan kepada kita semar ke dalam hati, takut akan Allah? Dah kata itirariyah, tak ada hukum. Kenapa pula jadi khauf ni sifat mahmudah yang kedua? Adapun taubah memang ikhtiariyah. Taubah memang ikhtiariyah. Nak taubah ke, tak mau taubah ke, kita memilih. Nanti sifat yang tiga, zuhud. Zuhud pun kita yang memilih. Hati nak berpaling daripada dunia, hati nak tomok pada dunia, itu kita boleh memilih. Jadi takut akan Allah ikhtiariyah. Tapi kenapa tiba-tiba sifat mahmudah yang kedua diwajibkan kepada kita semar sifat khauf dalam hati? Dalam kita minhaj, yang wajibnya adalah muqaddimah bagi khauf. Itu yang wajib. Apa mukadimah bagi khaufnya? Yang pertama, kita kena tahu manakah dosa. Yang kedua, kita kena tahu beratnya seksaan di hari akhirah kerana dosa kita. Yang ketiga, kita kena tahu bahawa kita tidak mampu untuk menanggung seksaan Allah yang amat pedih. Itu wajib pada kita. Itu dia panggil mukadimah, pendahuluan kepada khauf. Jadi yang wajib pada kita adalah mukadimah dia. Belajar molek-molek biar kenal mana dosa. Dosa akidahnya mana, dosa zahir pekohnya mana, dosa batin tasawuhnya mana.
Kemudian kita kena belajar, kena tahu macam mana kau pedihnya seksaan neraka. Kita belajar kan macam mana seksaan di alam barzah. Kita belajar kan berkaitan dengan beriman hari kesudahan, macam mana pedihnya seksaan neraka. Ha, kemudian kita kena ingat bahawa kita memang tidak mampu untuk menanggung seksaan neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini dipanggil mukaddimah kepada khauf. Hak ni hak wajib pada kita. Hak ni hak wajib. Yang pertama, kena tahu dosa. Yang kedua, kena tahu seksaan kerana dosa. Yang ketiga, kena tahu kita tidak mampu untuk menanggung seksaan. Itu dia panggil mukaddimah. Dari situlah barulah timbul takut. Jadi yang menjadi kewajipan sebenarnya adalah mukaddimah kepada khauf, bukan khauf sendiri. Sebab khauf sendiri takut benda yang itirariah. Benda yang tak boleh nak buat. Takut, berani tak boleh nak buat. Macam tadilah. Bicara bak, takut kepada makhluk. Jangan takut kepada makhluk. Nak buat macam mana? Kalau kita kata tengok anak kita, tak sedar kitanya, dia pergi pegang benda tajam, terkejut kitanya. Sebab dia pegang benda tajam, takut kitanya, takut cedera dia. Cedera kenapa? Kerana benda tu tajam. Cedera tak cedera, luka tak luka, Allah buat, bukan benda tajam tu buat. Faham tak ni? Tapi hak itirarnya yang datang pada hati kita, memang takut, terkejut kita, tergamam kita, takut kepada makhluk, takut pada asbab. Tak ada salah sikit habuk pun, sebab itirar dipanggil, bukan ikhtiari. Cuma dalam di dalam kitab Minhaj ni di memang panjanglah bicara khauf dan rajak. Di Aqabah yang kelima. Di Aqabah yang kelima. Kalau Minhajul Abidin hak Jawi Syekh Daud terjemahan tu muka surat 97. Dia sudah Aqabah yang kelima daripada 7 Aqabah dalam kitab Minhajul Abidin, khauf dan rajak. Panjang. Khauf pun panjang bicara, rajak pun panjang bicara. Kemudian lawan kepada khauf adalah ni dia panggil jara'ah. Dia aman dan jara'ah dia panggil. Aman. Sentosa tak takut apa pun kepada kemurkaan dan azab Allah. Jara'ah berani pula dengan melakukan dosa-dosa, berarti berani nak menghadapi kemurkaan dan seksaan Allah. Itu lawan kepada khauf. Aman dan jara'ah. Lawan kepada rajak pula al-ya'su dan kunut. Mengapa? Putus asa lawan dia. Oh, tak ada dah. Tak ada dah. Tak ada bahagian dah. Tak ada bakat, dia kata. Nak jadi baik tak ada bakat. Lepas tu macam mana? Neraka dah. Memang lahir neraka dah, dia kata. Tak ada bakat, dia kata. Buat pada putus asa daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Lawan kepada rajak, harap akan rahmat dan keampunan Allah, putus asa daripada rahmat dan kat mana tu lawan dia. Tu panjang dalam kitab Minhajul Abidin. Ayat Al-Quran membicarakan khauf, ayat Al-Quran membicarakan rajak, dia panjang. Tu lebih detail, lebih halus bicara khauf dan rajak dalam kitab Minhajul Abidin. Kemudian takut-takut ni, dan terkadang adalah takut itu kerana dosa, dan terkadang ada ia takut kerana mengenal sifat Allah Ta'ala. Sifat dia je dengan sad, pe, alif, te. Hak Rumi ditulis mana? Ditulis sifat gitu je dah. Dia sifat, kita nak baca payah. Dia sifat, dia kena panjang sikit lah. Sifat, mana apa? Sifat-sifat. Dia sifatun, satu. Sifatani, dua. Sifatun, tu banyak lah. Ni sifat.
Lepas tu kadang-kadang dalam kitab jawi, sifat. Sifat ma'ani. Sebab apa jadi sifat? Sebab ada lima, ada tujuh. Dia banyak. Tapi kita itulah nak baca sifat panjang. Sifat sudah lah. Sifat sakpeta marbutah. Sifat. Ini sifat. Mana sifat? Sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Mengenal akan sifat kekuasaan Allah. Mengenal akan sifat pengetahuan Allah. Mengenal akan sifat samak basar Allah subhanahu wa ta'ala. Mengenal akan asma Allah. Allah Al-Aziz, Al-Jabbar, Al-Mutakabbir. Allah yang Al-Qahhar, Allah yang Al-Muntaqim. Itu asma yang jalal. Sifat jaman, sifat jalal. Sifat Allah, asma Allah. Yang Aziz, yang Qahhar, yang Maha Perkasa. Al-Jabbar, Al-Mutakabbir. Al-Mutakabbir ni yang memiliki segala keagungan. Al-Muntaqim. Al-Muntaqim ni yang memberi balasan yang keras kepada orang-orang yang berdosa. Itu Al-Muntaqim. Al-Muntaqim ni yang memberi balasan yang keras kepada orang-orang yang berdosa. Ha ni. Mengenal akan sifat dan asma Allah subhanahu wa ta'ala. Maka menimbulkan takut akan Allah. Dan yang kedua ini, yang takut kerana mengenal akan sifat-sifat Allah ta'ala lebih sempurna daripada yang pertama. Hak inilah takut yang sebenar-benar yang dipanggil takut akan Allah. Ini takut yang sebenar-benar. Takut yang sebenar-benar. Adapun takut kerana dosa. Takut kerana dosa, kenapa? Kerana takut akan seksaan neraka. Begitu. Gitu dah. Bila berdosa, kena masuk neraka. Neraka amat panas. Kira-kira balik. Itu bukan takut akan Allah gitu. Dah takut apa? Takut akan makhluk Allah. Takut makhluk Allah kok mana? Dah neraka tu kan makhluk Allah kan? Neraka tu makhluk Allah. Tiba-tiba takut dengan kepanasan api neraka. Takut dengan kepanasan api neraka. Kan cerita tadi kan? Mukaddimah pendahuluan takut. Ha, kena ingat seksaan api neraka Allah. Kita boleh tak nak tahan api atas dunia? Ha, letak jari atas api. Boleh tak nak tahan api dunia? Tak boleh nak tahan. Lepas tu, boleh tahan tak api neraka Allah subhanahu wa ta'ala? Sangat pedih api dunia pun. Tak boleh kita nak tahan tak. Api neraka Allah. Tapi, pembicaraan api dunia ke, pembicaraan api neraka ke, itu semua pembicaraan makhluk. Pembicaraan makhluk. Api panah. Api panah ke Allah yang buat panah? Neraka panah. Neraka panah ke Allah yang menjadikan panah? Dunia ke, akhirah ke, makhluk bekah? Dunia api, akhirat neraka. Api dunia makhluk, neraka makhluk. Makhluk tak berkah. Pada ni sebab saya pernah dengar dalam radio, tapi dia bicara pendek. Kita jangan takut pada api neraka, dia kata. Sebab api neraka tak berkah. Dia berhenti setakat tu je. Lepas tu dia pun sambung bicara lain. Jangan takut api neraka. Sebab api neraka tak berkah. Mana pun ni, jangan takut ke makhluk lah. Sebab makhluk tak berkah. Lepas tu berhenti setakat tu. Mana pun ni, kena takut akan Allah. Takut yang sebenar-benar. Itu orang sampai peringkat makrifah. Orang arif billah.
yang mengenal akan sifat Allah, yang mengenal akan asma Allah. Ada ni. Atau sampai tahap wahdatul af'al, wahdatul asma, wahdatul sifat, wahdatul zat. Itu maqam awliya. Jangan takut api neraka. Allah, kalau tak ada waktu sekarang, kalau tak ada benda lah kitanya, jangan takut api neraka. Tak takut api neraka, kau bebas lah kitanya. Takut api neraka, takut seksaan alam barzah, dengan seksaan daripada muka nakir lagi, seksaan daripada ular lagi. Muka nakir makhluk, ular makhluk di alam barzah, makhluk tak bekah. Ada ni. Lepas tu saya kata tadi tu, takut pada COVID tu syirik karut sangat-sangat. Sebab apa? Takut api neraka, takut ke makhluk juga. Takut pada muka nakir, takut ke makhluk juga. Takut kepada ular di alam barzah, takut pada makhluk juga. Akhir mana tu? Takut pada COVID, takut pada makhluk syirik sebab makhluk tak bekas. Dah takut kepada neraka, takut kepada muka nakir, tak nak kira mana? Tu kata karut sangat. Oh. Tapi alhamdulillah orang ni dia kata pada masa COVID itu keluarlah bagai-bagai orang agamawan yang menonjolkan kejahilan. Dianggap sebagai orang agamawan, tapi pada masa itulah tertonjolnya kejahilan. Yang tertonjol kejahilan. Jadi disebut dalam video tu, jangan takut ke neraka sebab neraka makhluk, makhluk tak bekah. Hak memperingatkan seksaan neraka, seksaan barzah ni, hak ni semua dengan dalil nakli lah ke? Al-Quran dan hadis. Oh, yang menceritakan berkaitan seksaan neraka, seksaan barzah. Samalah juga, ini bicara bab takut kepada makhluk. Yang kedua bicara bab kita buat amal ibadah ni kerana Allah ke kerana makhluk Allah. Ha, ni dia ada dua. Kita buat perkara yang Tuhan perintah, kita tinggal perkara Tuhan larang kerana takut akan Allah ke takut akan neraka Allah. Kita buat kewajipan, kita tinggal larangan kerana Allah Ta'ala ke kerana makhluk Allah, balasan syurga. Ha. Itu dua peringkat belakang tu. Kita buat Tuhan suruh, tinggal Tuhan larang. Lillahi Ta'ala. Dalam niat kita tu lah. Lillahi Ta'ala. Lillahi Ta'ala ke kerana nak syurga Allah. Nak syurga lah. Syurga tu makhluk. Syurga tu makhluk. Pada ni. Jadi, nak kepada makhluk. Takut kepada makhluk. Takut ke neraka. Nak kepada makhluk. Nak syurga. Dalam syurga pula, nak bidadari. Buat amal ibadat kenapa? Kerana nak bidadari. Biarlah atas dunia tak ada pasangan, tak ada jodoh pun. Janji taat dapat bidadari. Nak apa bidadari? Nak apa bidadari? Nak subuh bidadari. Gitu lah orang. Kena buat apa? Jadi semayang kerana nak subuh bidadari. Bunyi buduh tau. Buat amal ibadah kerana nak subuh dengan bidadari. Kan pelik bunyinya. Dah gitu lah. Kena buat apa bidadari? Kenapa ni? Nak makhluk. Masih lagi mensyirikkan akan Allah Subhanahu wa ta'ala. Syirik maqam, syirik sir, itu bicara lain. Siapa yang lepas dari syirik ni? Orang sampai maqam awliya, maqam fana, fana ul fana, maqam baqa, maqam awliya dan maqam para-para sahabat radhiyallahu anhum. Harus ada bicara lah tu. Sebab di hati kita ada aghyar, ada selain daripada Allah. Kita nak kepada selain daripada Allah, nak syurga. Kita takut kepada selain daripada Allah, takut ke neraka. Itu makam syariah dia panggil. Itu makam syariah.
Hak salah pengajian ni, nak syurga, syirik. Takut ke neraka, syirik dia bubuh. Dia nak bicara apa pun tak tahulah. Dalam kitab Hikam, syarahan Tokku, syarahan Tokku Pulau Mani, dari kitab Hikam, Jawi, syarahan Tokku Pulau Mani. Orang yang buat amal ibadah kerana nak balasan syurga, tidak ada beza dengan penyembah berhala. Itu ayat kitab. Orang yang buat amal ibadah kerana nak balasan syurga, tidak ada beza dengan penyembah berhala. Kalau baca sendiri kok, ni. Syiriklah ni, syirik kafir. Dah penyembah berhala kan? Ni kena huraian, tak ada beza dengan makna apa. Penyembah berhala, dia beranggapan berhala bagi manfaat. Orang yang beribadah nak syurga, kan dia beranggapan syurga bagi nikmat ke dia. Ada ni. Berhala selain daripada Allah, syurga selain daripada Allah. Orang semua berhala beranggapan syurga bagi orang semua berhala beranggapan berhala bagi manfaat. Hak ni pula dia amat ibadah beranggapan syurga boleh bagi manfaat, syurga boleh bagi makan sedap, syurga boleh bagi minum sedap. Dia beranggapan makhluk bagi manfaat. Dia tak ada beza, seumpama itulah. Bukan kata syirik, bukan. Bukan dalam kitab Hikam, syarahan Tokku Pulau Mani, wa amal ibadah kerana nak balasan syurga, ikhlas ijma' ulama. Begitu ya. Ikhlas ijma' ulama. Tu nak kita ikam syarat Quran ni juga. Ikhlas ijma' ulama. Bukan dah kita Minhajul Abidin Imam Ghazali di Aqabah yang ke-6. Aqabatul Qawadih yang ke-6. Hak Khawdar Rajah Aqabah yang ke-5 dan kita Minhaj. Aqabah yang ke-6 Aqabatul Qawadih membicarakan riak ujub, membicarakan ikhlas dan zikrul minnah, ingat akan kurniaan Allah. Maka ikhlas dan kitab minhaj dua. Satunya ikhlas amal wa amal ibadah semata-mata redha Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ikhlas menuntut pahala, tu nama dia. Dia bagi dua. Ikhlas amal wa amal kerana nak tuntut redha Allah. Yang kedua, nama ikhlas tu ikhlas menuntut pahala. Itu nama ikhlas menuntut pahala. Jadi menuntut pahala nak syurga, ijma' ulama' menghukumkan ikhlas. Ikhlas peringkat mukhlisin, ikhlas peringkat syariat. Wa amal ibadat kan nak tuntut reda Allah, itu ikhlas peringkat muwahidin, ikhlas peringkat muhibbin. Muwahidin ni orang yang mentauhidkan Allah, tauhid khas, tauhid awliya. Bukan tauhid syariat, bukan. Muhibbin, muhibbin, mahabbah khasah, mahabbah awliya, kasih akan Allah tahap awliya. Kita kasih akan Allah nanti di hadapan sifat kepujian yang ketujuh, sifat kepujian yang kelapan. Kasih akan Allah, kasih akan Allah macam mana? Kasih akan Allah ke kasih akan balasan syurga Allah? Faham tak ni? Ginilah contoh. Kasih akan Allah. Macam orang juga. Kasih akan seseorang. Kasih akan seseorang ni ada dua pesen. Satunya kasih akan seseorang, kasih batang tubuh dia. Ada orang kasih akan seseorang kerana harta benda yang ada pada dia. Bagaimana? Ada orang dikasih akan seseorang batang tubuh dia dikasih. Ada orang kasih akan seseorang kerana harta kepunyaan dia. Dia orang kaya kan? Kasihlah kepada dia sebab dia kaya. Sekarang ni, kasih akan Allah kerana mengenal Allah ke? Kasih akan Allah kerana syurga milik Allah Subhanahu wa taala. Gitulah. Tapi kasih akan Allah kerana nak syurga, tak salah. Sebagaimana ikhlas nak syurga, tak salah. Sebab syurga Allah yang tawarkan dalam Al-Quranul Karim.
Jadi hati kita pun ikhlas kerana nak tawaran Allah syurga. Kasih akan Allah kerana nak syurga Allah. Jadi tawaran-tawaran Al-Quran. Jadi punah kita tak menasabah. Tapi cerita tahap peringkat dia. Takut sama, ikhlas sama, mahabbah kasih akan Allah sama. Macam contoh tadilah, kasih akan seseorang kerana harta dia. Salah ke? Salah ke seseorang kasih akan seseorang kerana harta? Salah. Kenapa nak salah kan? Sebab seseorang ketika dia memikat seseorang, dia tayang harta dia. Maka orang tu pun kasih ke dia kerana harta. Tak salah lah. Nak dapat orang kasih, kasih sungguh-sungguh, bukan kerana harta dia, kena buat macam cerita P. Ramli. Tahu cerita P. Ramli? Hok dia bubuh dalam tak? Dalam apa? Kukusang apa? Hok kain tu lah, kain tu apa? Dia panggil apa? Bukan bungkusang ke apa? Hok cerita P. Ramli tu kan? P. Ramli tu anak raja kan? Kan cerita-cerita dia? Ha, kena buat gitu lah. Gi kapung orang, pakar kereta buruk ke, motor buruk ke, ha, nyamuk orang susah. Ha, tengok siapa nak. Siapa nak? Ha, mana? Ha. Kerja apa? Kerja derebah. Derebah kau tak ambuh. Kerja derebah. Derebah kapal terbang. Itu cerita kelakor lah. Jadi orang pun nak ke dia kerana dia banyak harta. Tak ada nak salahkan perempuan tu sebab kamu yang tayangkan harta kamu. Tapi lama-lama bila berkahwin saja, suami yang baik akhirnya dia kasih akan suami bukan kerana harta lagi. Suami itu diuji dengan harta habis pun dia tetap setia sebab dia sudah kasih akan diri suami. Asal dia kasih akan harta. Samalah. Asalnya nak pahala, nak syurga, nak pahala, nak syurga. Akhirnya kasih akan Allah Subhanahu wa taala kerana makrifah akan sifat Allah dan asma Allah Subhanahu wa taala. Jadi hak sini dia ada peringkat-peringkat dia lah. Ada peringkat-peringkat dia ni. Oh ni tak boleh nak lopak-lopak. Orang pandai bercerita, dia sedap cerita, punya makam tu seolah-olah yang bercerita tu makam mukarrabin dah. Oh, seolah-olahnya. Dah cerita sedap lah. Cerita sedap. Syuhudul qasrah fil wahdah. Syuhudul wahdah fil qasrah. Dia pun cerita makam-makam ni. Ahwal-ahwal ni. Dia cerita pandai macam Datuk Wali dah. Hak tukang dengar pula terakak punggung macam Datuk Wali juga. Ha, kalau kau pandai cerita. Ada ni. Kau pandai cerita macam gini tempat orang ni. Tempat orang hak. Inilah hak jenis-jenis. Motivasi nak dikaya ni kan. Abang apa tu? Dia punya cerita tu, hak dalam peserta program dia tu, macam kaya dah. Keluar-keluar, naik motor buruk je. Tapi masa duduk dalam tu, macam kaya dah. Semuanya dia angkat. Dia lambung duit, lambung duit. Kaya, kaya, kaya. Hak peserta tu, Allah, macam kaya-kaya dah. Duit tak ada sekepeng habuk pun. Ada pun, dia mainkan perasaan. Dia mainkan perasaan. Orang pandai berbicara, dia main perasaan. Akhirnya kita lupa diri kita yang sebenar, yang banyak dosa, yang jauh daripada Allah Subhanahu wa taala. Bukan hok berat laginya, bukan banyak dosa, dosa pun tak kena habis lagi. Bukan kata banyak dosa, memang kita banyak dosa. Tapi hok berat laginya, tak kena pun lagi hok dosa dianya. Jadi hok takut akan Allah kerana mengenal sifat Allah, mengenal asma Allah, itu takut yang lebih sempurna daripada takut akan Allah kerana dosa. Bila takut akan Allah kerana dosa, dosa ni akan dibalaskan dengan api neraka. Maka takut akan neraka Allah Subhanahu wa taala, tapi dikira takut akan Allah. Walaupun sebut takut akan neraka makhluk yang tak berbekas, tapi dipanggil takut akan Allah Subhanahu wa taala. Tapi persoalan kitanya takut akan Allah kerana dosa. Ha, dosa pahalanya mana? Ha, macam kita melepahlah. Takut-takut ni mari daripada ilmu. Takut akan Allah kerana dosa akidah.
Tasuk akak Allah kerana dosa hak syariat zahir. Takut akak Allah kerana dosa syariat batin. Kalau tak ada ilmu, tak ada takut. Akidah sesak pun, diwa amat ibadah dia rasa macam ya dah. Itu orang yang umniah, angan-angan kosong. Tak ada bahagia. Takut akak Allah. Tapi orang kena jahil, tak sedar pun dahulu. Dia banyak tinggal semayang. Kerana contohnya orang perempuan, jahil, bahid dan ipah. Banyak tinggal semayang. Tapi takut ke tak? Tak takut. Sebab dia tak sedar pun dia tinggal semayang. Dia ingat ke semayang dia cukup. Maka tak ada ni. Ni tak ada. Tak ada takut. Jadi takut yang pertamanya kerana dosa, kenal dosa pahala. Dosa pahala akidah mana? Dosa pahala pekoh mana? Dosa pahala tasawufnya mana? Itu balik kepada ilmu. Dan yang kedua ini lebih sempurna daripada pertama. Kerana bahawanya orang yang mengenal akan Allah. Tak dapat tiada, takut ia akan dia akan Allah. Orang kenal Tuhan ni takut akan Allah. Tapi tahap kenal tu lah. Makrifah, amah, kenal sekadar, takut sekadar orang awam. Takut akan neraka. Makrifah khasah, tu hak takut yang sebenar-benar. Takut yang sebenar-benar. Sekurang-kurangnya makrifah amah, makrifah permulaan agama, maka timbullah takut akan Allah Subhanahu wa taala. Kerana inilah, kerana orang yang mengenal akan Allah tak dapat tiada takut ia akan dia akan Allah. Berfirman Allah Taala, innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Artinya hanya senya takut akan Allah. Takut akan Allah itu mafnu bih muqaddam. Daripada segala hambanya takut oleh atau fa'il mu'akhar, oleh sekalian orang yang alim, orang yang berpengetahuan. Jua kena ada jua lah. Sebab innama tu adat hasar dipanggil, adatu hasrin dipanggil, adatu hasrin. Hanya senya takut akan Allah Ta'ala dan segala hambanya oleh sekalian orang yang alim, orang yang berilmu. Jua ada hasar, hasar. Innama adatu hasrin dipanggil hasar. Hasar tu makna apa? Tersimpan. Hasar tersimpan. Tersimpan yang disebut ni, tersimpan yang disebut ni, mana orang yang alim sahaja takut akan Allah. Orang yang berilmu sahaja takut akan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab ni hasar ni. Innama adatu hasrin. Dengan bahawa dan bahawasanya takut itu mengikut pengenalan. Barang siapa banyak pengenalan nescaya banyak takutnya. Dan barang siapa sedikit pengetahuan nescaya sedikit oleh takutnya. Kerana ini bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ana akhwafukum ilallah lillahi ta'ala. Nabi lah yang paling takut sekali. Sebab Nabi lah makrifah yang paling tinggi sekali. Dan Nabi makrifah paling tinggi, maka Nabi lah yang paling takut akan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidin mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ftah alaina futuhal arifin, Allahumma allimna ilma akdamin, wa fahimna famas sabikin, warzuqna ruqat talibin. Allahumma zidana ilma wa alhiqna bis salihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.